Hasti Bhagavad Gita bab 2 sloka 11 sampai 20. Sri Bhagawan uwaca asok <tik> chan anwa so chastvam prajna vadam basase geta sun geta sun nanu so chanti pandita. Bhagawan Krishna bersabda Engkau berduka kepada mereka yang tak patut engkau sedihkan. Namun, Engkau berbicara tentang kata-kata bijaksana. Orang bijaksana tak akan bersedih, baik bagi yang hidup maupun yang mati. Natwe waham atah param. Baik aku, engkau dan para pemimpin ini tak pernah tidak ada sebelumnya ataupun akan berhenti adanya sekalipun sesudah mati. Dehinos minyata tadehe kau marawyawanam jara tat praptir diras yati. Sebagaimana halnya sang roh itu ada pada masa kecil, masa muda dan masa tua, demikian diperolehnya badan baru orang bijaksana tak akan tergoyahkan matras persas tu sitos nasu kedu kedaha agama pai nonitias saswa, saswabarta sesungguhnya hubungannya dengan benar-benar jasmania wahai Arjuna menimbulkan panas dan dingin senang dan duka yang datang dan pergi tidak kekal terimalah hal itu dengan sabar wahai Arjuna YAM HINA WIYATAYAN TIETE PURUSAM PURUSARSABA SAMA DUKA SUKAM DIRAM SOMRITAT WAYAKAL PATE Sesungguhnya orang yang teguh pikirannya Wahai Arjuna yang merasakan sama antara susah dan senang Orang seperti inilah yang patut hidup kekal abadi Na sata api tuana sibi apa yang tidak ada tak akan pernah ada dan apa yang ada tak akan berhenti ada kesimpulannya keduanya telah dimengerti oleh para pengamat kebenaran Awi nasi tutat widi yena sarwam idam tatam winasam au yasyasya nakas cit kartum arhati ketahuilah bahwa sesungguhnya yang meliputi semua ini tak akan dapat dihancurkan tak seorang pun dapat musnahkan yang tak mengenal kemusnahan itu Antawanta ime deha nityasyukta saririna anasino prameyasya tasmad yudhas swabarta sesungguhnya raga terjiwa yang langgang tak terhancurkan dan tak terbatas ini juga akan berakhir karena itu bertempurlah wahai Arjuna Ya enam weti hantaram ya cai namanya tehatam ubau tahu na wijani to hanti na hanya sesungguhnya yang memikirkan ia sebagai pembunuh dan berpendapat bahwa ia dapat dibunuh keduanya adalah dungu karena ia tak pernah membunuh dan dibunuh. Najaya Ri Ya tewa kedacin, na yambut baba witawa nabuya, ajo niti asas watoyam purano, nahannya tehan sarire. Ini tak pernah lahir, juga tak pernah mati, atau setelah ada tak akan berhenti ada. Ia tak terlahirkan kekal abadi sejak dahulu ada dan ia tidak mati pada saat badan jasmani ini mati. Om Santi, Santi, Santi. Om.